Qala musannif rahimahullahu ta'ala, qala asy-syekh al-imam al-hafiz Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah bin Bardiz al-Jufi al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, amin. Babun idza qala al-imamu makanakum hatta arji'a intaziruhu. Ini bab idza qala al-imamu, apabila berkata seorang pemimpin, maka anakum, tetaplah engkau di tempat, tetaplah kamu di tempat kamu, hatta arji'a, sampai aku kembali, intaziruhu, tunggu olehmu, tungguin olehmu dia. Jadi seorang imam, seorang pemimpin dalam ya, sholat kali ini ya. Ini bab apabila berkata seorang imam, ya, tetap kamu di tempat kamu sehingga aku kembali. Artinya di sini, ya, apakah boleh sudah siap pemimpin, sudah siap, sudah dikomatkan. Ya, sudah dikomatkan, kemudian pengen ya, ada sesuatu hal, pergi dulu, ditunda sebentar, apakah boleh gitu. Jadi menunda sebentar itu apakah boleh, ada satu hal. Jadi ini ya, bagaimana apabila seorang imam mengatakan begitu, boleh enggak gitu. Wabilai qala hadatsana Ishaq qala hadatsana Muhammad ibn Yusuf qala hadatsana Auza'i an Az-Zuhri an Abi Salamah bin Abdurrahman bin Abi Hurairah qala uqimatish shalatu fasawwa an-nasu shufufahum fa kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa taqaddama wa huwa junubun. Riwayat dari Abi Hurairah berkata beliau telah dikomatkan salat. Jadi sudah siap sembahyang, sholat sudah dikomatin. Jadi sudah siap. Kita bisa bayangin tuh, sudah komat, ya sudah dilaksanakan. Ya, fasawwan nasu shufuhum, orang-orang sudah meluruskan shaf mereka, barisannya sudah siap. Fakharaja Rasulullah, lalu Rasulullah SAW keluar dari tempat beliau. Fataqaddama, lalu beliau maju ke depan, siap untuk mengimami salat. Wahuwa junubun, padahal beliau sedang junub. Padahal beliau sedang junub. Summa qala, kemudian beliau bersabda, ala makanatikum, tetaplah kamu di tempatmu. Fakharaja, faraja'a, ya, tetaplah kamu di tempat kamu. Maksudnya beliau pengen pergi dulu sementara karena ada satu ilat, satu hajat. Faraja lalu kembali. Ini kan berarti lama tuh. Ada jedah waktu tuh. Padahal udah siap mau sholat. Sudah dikomatkan. Nabi udah berada di depan. Udah komat. Siap takbiratul ihram. Lalu Nabi ya permisi pengen melakukan hajat dulu. Melakukan sesuatu ada ilat, pengen balik dulu sebentar. Jadi menandakan di sini kalau walaupun sudah disiapkan, sudah dikomatkan, sudah siap untuk sholat, ya karena ada satu hal maka ya ditunda sebentar. Faraja'a, lalu kembali Rasul. Faghtasala, lalu beliau mandi. Kalau mandi kan enggak sebentar berarti itu ya. Summa kharaja, kemudian beliau keluar. Wa ra'suhu, sedangkan kepalanya yakturu ma'an, meneteskan air. Fasalla bihim, lalu Rasul salat bersama mereka. Ya, banyak diambil pelajaran dari hadis ini. Ya, di antaranya ya. Ya, seperti yang kemarin
kalau kita mandi hadas itu jangan dilap semua, kecuali hal-hal yang memang mesti untuk dilap. Orang yang pakai kacamata, ya matanya dilap. Kalau nggak dilap nanti bisa rabun, gitu ya, kacamata. Kemudian juga ya tempat-tempat yang mesti dilap. Ya, kalau nggak dilap dia akan menjamur. Ini tempat kita. Jadi mohon maaf, ya selangkangan kita nih ini kalau kita habis mandi enaknya kan dilap dia, jadi enggak basah. Kalau basah nanti akan menjamur. Itu boleh dilap. Kemudian yang ketiga bahwasannya ya boleh ditunda sebentar walaupun sudah dikomatkan sholat. Kemudian ya yang keempat pula, menjadi imam oleh seorang pemimpin. Ya, menjadi imam seorang pemimpin. Rasul kan pemimpin, jadi imam. Yang bagus begitu. Jadi enggak digantiin tuh. Kan mandi lama juga, enggak bisa digantiin. Jadi tetap Rasul yang menjadi imam. Memang begitu. Ya, ya. Sepanjang masih bisa, ya. Entah kalau udah uzur baru. Saya dulu pernah diwasiatin, saya minta wasiat kepada Kiai Ali Mustafa Yaakob. Kiai tolong beri saya wasiat. Kalau ulama-ulama dulu begitu, setiap kali pergi ke ulama minta di nasihatin, minta diberikan wasiat. Wasiat beliau yang pertama istiqomah, ya. Yang pertama istiqomah mengajar, karena beliau tahu kalau saya pemimpin pesantren, beliau mengatakan itu istiqomah mengajar. Karena enggak semua orang bisa istiqomah mengajar. Kenapa? Karena ngajarnya dapat apaan itu? Keberkahan yang kita cari, ngajari keberkahan. Kalau cari duit yang enggak ada, maksudnya ya enggak. Tapi keberkahan dan kepuasan hati, puas. Maka kalau kita ngajari pesantren jangan nyari duit. Keberkahan insya Allah, duit berkah. Ya berkah, berkah dalam. Kata beliau begitu. Ya. Kemudian istiqomah ngajar, istiqomah yang pertama istiqomah ngajar, istiqomah jadi imam. Jadi disuruh istiqomah jadi imam. Kenapa begitu? Karena ada orang yang enggak istiqomah jadi imam. Kenapa begitu? Karena dia tahu saya pemimpin pesantren, jadi jangan sampai malas. Memimpin berjamaah, jangan sampai enggak jamaah. Itu juga pesannya begitu. Jangan sampai enggak jamaah. Menandakan begitu. Mungkin kalau bukan saya jadi pemimpin pesantren, mungkin nasihatnya bukan istiqomah jadi imam, tapi istiqomah jamaah. Karena pemimpin pesantren istiqomah jadi imam. Kemudian jangan menjadi pemimpin apa? Jangan ngurusin orang haji itu ya. Apa namanya itu, ya menjadi KBIH itu. Jangan buka KBIH, ya, karena umum banyak orang di situ orientasinya ke sana, tapi enggak semua orientasinya ke dunia, enggak. Yang keempat, janganlah orientasinya kepada uang, orientasinya kepada duitnya, harta. Beliau memberikan wasiat begitu.
Alhamdulillah empat ini ya, ketika beliau memberikan wasiat kepada saya sudah melakukan itu alhamdulillah. Ya. Artinya itu memang prinsip saya dalam hidup. Itu memang menjadi prinsip saya itu. Ya. Ya. Kenapa? Karena memang Rasulullah begitu. Rasulullah seperti itu. Dan ini sungguh aneh, adik saya cerita pula. Adik cerita kepada saya bahwa beliau kan memang pesantrennya di sana itu. Kuliahnya di UIN, pesantrennya di situ. Kata beliau kepada saya, kata adik saya kepada saya banyak kesamaan dengan kiainya, katanya. Dia cerita banyak kesamaan. Ya. Ternyata ini dia. Mas saya ke sana, ternyata benar. Sama itu, banyak kesamaan. Nah itu, jadi ya. Seorang imam ya, yang bagus adalah memimpin. Jadi ini memimpin, Nabi memimpin di masyarakat, di negara sebagai pemimpin, dalam salat juga sebagai pemimpin. Idealnya begini. Jadi ketika menjadi seorang pemimpin dalam satu negara, sesungguhnya dia pemimpin dalam keagamaan, itu sangat ideal, itu yang bagus sekali. Seperti Rasulullah SAW. Wallahu a'lam bishawab.